Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Lim mendoakan agar teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya, di samping keluarga serta insan yang tersayang, dan selamat menjalankan ibadah puasa dengan baik ya guys. Seperti biasa juga, Bang Lim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun support dan subscribe channel ini dan memberikan pandangan serta komen yang baik-baik kepada Bang Lim ya guys. Tidak lupa juga kepada teman-teman yang baru saja tersinggah dan menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini. Apa kata kalian sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng tanda support kepada Bang Lia guys. Terima kasih. So, kali ini Bang Lia terpanggil untuk mereact kerana Bang Lia juga ingin tahu di dalam banyak-banyak alutsista TNA darat, udara dan juga laut, ada satu kenderaan tempur yang Bang Lia penasaran ingin tahu. Kerana dalam banyak-banyak negara yang mempunyai kekuatan militer dalam pertempuran, ada satu jenis kenderaan yang Bang Lee agak kagum di atas keunikannya. Dan Bang Lee ingin tahu kali ini guys, apakah itu? Ianya adalah Rampo Amfibi milik TNI. Bang Lee ingin tahu, adakah kenderaan amfibi ini dibuat sendiri oleh industri di Indonesia? Ataupun dibeli melalui secara transfer of technology, dan gimanakah ianya guys. So, tanpa membuang masa, Bang Lee ajak teman-teman sekalian seperti biasa, jom follow Bang Lee. Kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Yes, itu dia kenderaan. Hello sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Armada Militer guys. Jangan lupa subscribe dan support channel ini. Menarik. PT Pindad telah melakukan uji coba kendaraan serbu amfibi Zaha Marine Assault Vehicle buatan perusahaan FNSS asal Turki. Adapun, Safunatar menyebut bila pengujian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 November tahun 2022 kemarin. Cantik dalam air, guys. PT Pindad sudah selesai menguji coba MAV Zaha secara langsung. Wah, inilah yang Bang Lee ingin lihat. Keren, ah. Sobat sekalian, seperti diketahui, Indonesia telah memesan beberapa unit MAV Zaha untuk memperkuat marinir TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut punya guys. Kendaraan serbu amfibi yang sudah tua. Oh, penggantian yang Zaha baru. Merupakan kendaraan lapis baja amfibi berantai yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Turki. Ya, oh, sementara asal itu, Turki. Seperti yang kita ketahui, bahwa Turki adalah satu dari sedikit negara yang memiliki kapasitas dan infrastruktur untuk memproduksi kendaraan tempur jenis ini. Canggih guys. FNSS dari Turki. Usut punya usut, kendaraan amfibi berbadan. Oh, itu ada logo Pindad itu. Memiliki daya apung yang maksimal ketika beroperasi di air. Ia dioperasikan oleh 3 awak dan mampu mengangkut 21 pasukan bersenjata. Oh, ramai ya. Selain itu, Zaha didesain untuk diluncurkan dari kapal serbu amfibi. Oh. Dan hebatnya lagi memiliki kemampuan operasi tempur siang dan malam dengan bantuan dari sistem penglihatan termal. Oh, ada termal punya penglihatan. Nah, sebagai pendorong battle management system, Zaha dibekali 2 unit mesin water jet yang sanggup membuatnya melesat dengan kecepatan maksimum 7 knots dan kecepatan jelajah 5 knots. Huh, ketika mantap. Beroperasi di darat, bobot 30 ton ini 30 mampu ton, berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Dia keluar dari air, guys. Dengan memiliki desain lambung seperti kapal, keren. Diklaim aman untuk mengangkut pasukan. Ini hebat. Sebagai bagian dari proyek, FNSS akan memproduksi 27 unit kendaraan amfibi Zaha pada tahun ini. Jadi, luar biasa, guys. Unit yang akan dibangun pada tahun ini. 27 unit ya. Itu khusus untuk pengadaan Indonesia. Okay. Kendaraan amfibi ini akan diproduksi di dalam negeri oleh PT Pindad. Terbaik. PT Pindad yang bangunkan sendiri. FNSS sendiri memamerkan model skala MAV Zaha untuk pertama kalinya di pameran pertahanan Indo Defense 2018 silam. Kemudian, pada Indo Defense 2022, FNSS juga memboyong dan memamerkan Zaha dengan cakar remote weapon station. Zaha namanya ya.
Keren, sobat guys. Sekalian, tentu saja pembelian kendaraan amfibi ini akan diikuti dengan transfer teknologi dan nantinya akan dibangun di PT Pindad Indonesia. Namun, untuk saat ini, FNS mungkin lebih baik Indonesia berfokus pada pengadaan UAV atau drone. Baik itu jenis drone kombatan maupun drone kamikaze. Hal ini karena drone lebih efektif dalam peperangan masa kini. Selain itu harganya yang terbilang murah. Oh gitu ya. Oh tapi ini memang keren lah. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap. Wah ini ya. Wih. Lama, gimana ya teknologinya, canggih betul ya. So guys, itu dia tadi Ranpo Amfibi FNSS Zaha. Itu cukup mantap, cukup keren, kerana tidak hanya membeli dari Turki, dapat transfer teknologi dan buat sendiri dalam negeri ya guys. Oh, terbaik lah. So walaupun ya Wang Li tak tahulah adakah Ranpo Amfibi ini sudah lama, tapi Wang Li rasa ianya masih baru lagi kerana ianya dibuat ataupun dibeli untuk menggantikan kenderaan Ranpo Amfibi yang lama milik TNI AL, Angkatan Laut. So bila Wang Li lihat tu tadi, memang canggih. Dan kalau Wang Li lihat tadi ya, kelajuan di dalam air sehingga 7 knot di atas darat 70 km/jam. Hebatlah kenderaan amfibi ini, Ranpo Amfibi ini mempunyai kecepatan dan boleh digunakan operasi siang dan malam, mempunyai penglihatan termal guys ya. Dia deteksi hamba, jadi itu cukup keren ya. Kalau operasi di malam hari hampir tidak dapat didetek oleh musuh, namun Ranpo Amfibi Zaha ini boleh mendeteksi musuh dari dalam air guys. Keren, mempunyai water jet, dua enjin water jet. Cuma Wang Li masih lagi penasaran gimana dia boleh terapung gitu ya dari dalam air dan sampai di darat dia boleh sambung menggunakan roda berantai untuk berjalan di atas darat. Itu memang cukup canggih lah. Satu persoalan dari Bang Li, kalau kalian ataupun teman-teman ada jawapannya ya, boleh share di ruangan komen. Adakah kenderaan Ranpo seperti amfibi ini mempunyai penghawa dingin ataupun aircon di dalamnya? Ya, mana tahu prajurit ataupun personil yang berada di dalam itu mungkin panas ya jika tidak mempunyai aircon ataupun penghawa dingin. So, kalau ada kalian teman-teman yang tahu, boleh share di ruangan komen. Dan sebelum penutup, Bang Li seperti biasa ingin menyampaikan satu soalan teka-teki untuk teman-teman kalian semua ya. Jika ada teman-teman yang dapat jawapan yang tepat dan betul, Bang Li salut, kalian memang hebat. Jadi soalan untuk kali ini teka-teki guys, soalannya berbunyi, dalam banyak-banyak lampu ya, lampu apa bila pecah keluar orang-orangnya guys? So kalau ada jawapan, sila share di ruangan komen. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa bila pecah keluar orang-orangnya guys? Sampai sini dahulu. Terima kasih kerana sudi menonton video reaction Bang Li kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Seperti biasa, salam sayang dari Lilia Pictures. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Bye-bye guys.